إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني والأخوات أعزني الله وإياكم جميعا الحمد لله pada pagi menjelang siang ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diberikan kekuatan, diberikan kesabaran di dalam mempelajari serta mengamalkan ya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhwani wal akhwat azani Allah wa iyyakum jami'an. Pembahasan terakhir kita yaitu pasal yang keempat dari bab yang ketiga, enam. Sekarang pasal kelima, insyaallah. Itu sudah kita sebutkan hal yang berkaitan dengan masalah pengertian ibadah, macam dan keluasan cakupannya. Kembali kita sebutkan ya pengertian daripada ibadah adalah ya, penamaan terhadap sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perkataan, perbuatan yang lahir dan yang batin. Ya, dari definisi ibadah ini, maka segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang mendatangkan ya manfaat bagi seorang atau bagi orang lain, yang tidak terdapat larangan dalamnya, apabila dikerjakan oleh seorang maka dia mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala bila disertai dengan niat taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi definisi ibadah ini tidak hanya pada persoalan-persoalan atau amalan-amalan yang disebut dengan amalan mahdhah, yang sudah dikenal bahwa itu ibadah, tetapi semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang mendatangkan manfaat kepada diri sendiri atau kepada orang lain, jika diniatkan taqarrub untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kita memberikan rasa nyaman kepada orang-orang di sekitar kita. Ini memberikan manfaat. Kita memudahkan urusan saudara kita. Ini memberikan manfaat. Kita menghalangi saudara kita dari kemudharatan yang mungkin timbul dari diri kita, itu adalah kebaikan. Artinya kita tidak memudharati saudara kita dengan niat untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cakupan ibadah ini sangat sangat luas. Tidak hanya sebatas pada amaliyah-amaliyah mahdhah saja. Bahkan ada dari kalangan para ulama yang mengatakan, kalau kita membatasi ibadah hanya sebatas pada perbuatan-perbuatan yang mahdhah, seperti salat, puasa, maka banyak aktivitas-aktivitas kita yang terlewatkan sia-sia. Artinya tidak mendapatkan nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu, jika hal-hal yang bermanfaat ini kita kerjakan untuk mengharapkan atau mendekatkan diri kepada Allah, itu bisa mendatangkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan pemaknaan dari firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka beribadah kepadaku. Maka orang-orang yang al-kayyis, orang-orang yang cerdik, orang-orang yang cerdas, mereka menjadikan seluruh aktivitas mereka itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di dalam hadisnya, bahkan ketika seorang suami dia keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah, dia pulang kembali ke rumah dan dia menyuapkan makanan kepada istrinya, itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika suami mendatangi istrinya, itu juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, hal seperti itu bisa mendapatkan pahala?" Ya. Padahal kan itu hal yang sudah menjadi fitrah. Ya. Kebutuhan laki-laki dan perempuan. Sehingga itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, dalam hal seperti itu pun kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala?" Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kalau dia lakukan itu pada perkara yang tidak halal baginya? Ya, kepada wanita yang tidak halal baginya. Dapat dosa atau tidak? Dapat dosa. Nah, kalau begitu saat dia lakukan kepada yang halal, maka dia dapat pahala. Ini ikhwah sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi definisi ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min qawlin aw fi'lin
zahiran wa batinan. Ya. Ini sudah mencakup seluruh aktivitas ya kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Ya. Dan jangan kita menganggap remeh. Ya, jangan kita menganggap remeh satu perkara yang ma'ruf, ya perkara yang baik. Ini juga sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali menganggap kecil, ya, jangan sekali-kali menganggap remeh, ya, satu perkara yang ma'ruf, ya, perkara yang baik. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Ya, sekalipun ya hanya sekedar apa? Bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ya. Itu adalah perkara ma'ruf, ya, perkara kebaikan. Jangan dianggap remeh. Ya. Nah, itu bisa mendatangkan kebaikan. Dan ikhwah sekalian, kita tidak tahu. Kita tidak tahu amalan kebaikan kita yang mana yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh jadi mungkin kita menganggap ini hanya tersenyum, ini hanya memberikan air kepada saudara kita. Tapi boleh jadi justru itu yang mengangkat derajat kita. Dan ini kembali kepada ketulusan kita, ya, ketulusan niat kita dalam mengerjakan perbuatan tersebut. Dan saya selalu mengulangi, ya, saya selalu mengulangi perkataan Abdullah ibn al-Mubarak. Dan saya tidak akan pernah bosan untuk mengucapkan itu. Rubba amalin saghirin tukabbiruhu an-niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Banyak amalan-amalan yang kecil, amalan-amalan yang sederhana, amalan-amalan yang dianggap remeh oleh manusia, tetapi dia menjadi amalan yang sangat besar, menjadi amalan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena sebab niat yang benar, niat yang tulus. Dan boleh jadi amalan-amalan yang sejatinya di amalan yang mulia tetapi menjadi tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niat yang salah. Kita selalu ya memperhatikan ini. Ikhwah sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pasal yang kelima itu pemahaman yang keliru tentang pembatasan ibadah. Persoalan ibadah sudah kita sebutkan, dia adalah persoalan tauqifiyah. Apa artinya tauqifiyah? Ya, apa artinya tauqifiyah? Ibadah, ya, persoalan ibadah adalah persoalan tauqifiyah. Ada dalam kaidah juga para ulama menyebutkan al-aslu fil ibadati al-hadar. Ya, atau al-aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asal ibadah itu adalah haram. Hukum asal ibadah itu terlarang. Hatta ya'tiya dalil, sampai datang dalil yang menunjukkan bahwa ya, perbuatan, satu perbuatan itu adalah perbuatan ibadah. Nah, persoalan ibadah adalah persoalan tauqifiyah yang tidak boleh kita kerjakan kecuali berdasarkan dalil. Kecuali ada dalil. Ini maksud dari tauqifiyah. Kalau asy-syari', ya, yang menetapkan syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwa itu adalah ibadah, maka kita kerjakan. Nabi SAW menganjurkan atau mencontohkan, dan itu adalah bagian dari syariat,
maka kita mengerjakannya. Amrun tawqifi, perkara yang dia tidak bisa akal manusia, ya, kreasi-kreasi manusia masuk di dalamnya, tidak. Dan ini hukum asal juga dalam ibadah. Hukum asal dalam ibadah itu adalah al-ittiba, ya, mengikuti dalil. Ya. Sebagaimana dalam pembahasan, ya, dalam pembahasan tauhid, ya, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala menyebutkan dalil bahwa Nabi Musa alaihi salam, ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala satu amalan. Ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditunjukkan satu amalan yang dengan amal tersebut beliau Musa alaihi salam itu bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan amalan tersebut beliau berdoa dengannya. Ya. Artinya satu amalan yang itu adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan, ya, mengatakan qul, katakan atau ucapkan la ilaha illallah. Ini perhatikan, Nabi Musa alaihi salam seorang nabi. Ya. Yang kalau kita pahami, yang kita ketahui bahwa seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia melakukan satu perbuatan, dia mengajarkan satu ajaran dan kemudian didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi syariat, menjadi ibadah. Nah, Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah, meminta kepada Allah tunjukkan satu perbuatan yang dengan perbuatan itu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salam tidak membuat, ya, satu perbuatan pun. Ya, sebelum beliau mengerjakannya, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwasanya dalam urusan ibadah asalnya adalah ittiba, mengikut. Ya, mengikut tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, mengikut, ya, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kita katakan bahwasanya, ya, namanya ibadah itu atau perbuatan yang kemudian kita sandingkan atau kita nisbatkan kepada syariat yang kita mengharapkan pahala darinya, mengharapkan kebaikan darinya, maka ini masuk dalam kategori ibadah, ya. Dia adalah amrun tauqifi, ya, perkara yang tidak bisa, ya, kita kerjakan kecuali berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga beliau katakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengerjakan satu amalan tidak berdasarkan perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak disukai oleh sebagian orang. Ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak disukai oleh sebagian orang. Oleh orang-orang yang senang dengan perkara-perkara bid'ah, ya, dengan perkara-perkara yang tidak disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika mendengar hadis ini, so bid'ah poli yang membicarakan ini. Ya. Ketika mendengarkan, ya, hadis ini, dan cuma itu hadis yang kamu tahu. Ya, padahal ini adalah merupakan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya kita berhati-hati dalam melakukan satu perbuatan yang kita nisbatkan, yang kita sandarkan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya
amalan yang kita nisbatkan kepada agama, yang kita mengharapkan pahala atau mengharapkan kebaikan darinya, ya, harus berdasarkan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau sini menyebutkan maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, ya, amalnya ditolak dan tidak diterima. Ya, perbuatannya tersebut ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ia mendapatkan dosa karenanya. Karena dia menciptakan satu amalan yang dia sandarkan kepada agama padahal Nabi tidak mengajarkannya. Kenapa dia mendapatkan dosa? Kenapa dia mendapatkan dosa melakukan perbuatan ini? Ya. Karena seolah-olah dia menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam dia telah mengatakan, Allahumma inni qad ballagtu. Allahumma fashhad inni qad balagtu. Ya Allah, persaksikanlah, sungguhnya aku telah menyampaikan. Aku telah menyampaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, aku telah tinggalkan umat ini. Ya, dalam kondisi siang ya, malamnya seperti siang. Artinya ajaran agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah sangat jelas. Sudah sangat jelas. Tidak lagi membutuhkan kreasi-kreasi dari kita. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengatakan, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan, ya, agama Islam itu menjadi agamamu. Dan telah aku cukupkan nikmat-nikmatku, ya, untukmu. Dan aku telah ridha Islam itu menjadi agama. Nah, kalau kemudian ada orang-orang yang datang melakukan amalan-amalan yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian mereka menganggap itu adalah satu kebaikan dalam agama ini, ini secara tidak langsung mengingkari firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi. Seolah-olah agama ini belum lengkap. Dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, ya, ini sudah sering kita sampaikan, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ya. Mengikutlah kalian, ya, mengikutlah kalian dan jangan berkreasi, jangan membuat-buat sesuatu yang baru dalam urusan agama ini. Karena sudah cukup bagi kalian apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwah sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan bid'ah itu termasuk dalam kategori maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan merupakan ketaatan. Ya, dan ya, manhaj yang benar, ya, dalam masalah ibadah ini adalah manhaj pertengahan. Ya, ya, manhaj, ya, pertengahan. Pertengahan antara apa? Antara golongan yang meremehkan dan malas beribadah dan ya, golongan yang gulu, ya, berlebih-lebihan dalam ibadah, yang melampaui batas dalam beribadah. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, dalam surah Hud ayat ke-112, ya. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar. Ya, tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu. Dan juga
orang yang telah bertaubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Jalan yang benar adalah jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang benar adalah jalan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat ini surah Hud ayat ke-112 ini memberikan kepada kita apa? Ya, garis petunjuk. Jalur yang benar. Langkah yang benar dalam pelaksanaan ibadah. Jadi kalau kita mau beribadah, ikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah jalan yang benar. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah jalan yang benar itu. Istiqamah di atasnya. Ya, istiqamah di dalam menjalankan apa yang diperintahkan atau dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah jalan pertengahan. Jalan pertengahan. Tidak berlebih-lebihan dan tidak juga meremehkan. Dan lafadznya wala tatghaw, dan janganlah kamu melampaui batas. Ya, janganlah kamu melampaui batas. Ya. Tughyan, ya kata Syekh Fauzan rahimahullah taala, adalah melampaui batas dengan bersikap terlalu keras dan memaksakan kehendak serta mengada-ada. Ia lebih dikenal dengan istilah ghuluw. Ya, berlebih-lebihan. Ya. Yang bukan ibadah dia jadikan sebagai ibadah. Yang bukan wajib dijadikan wajib. Ini ghulu, berlebih-lebihan dalam beribadah. Ikhwas kalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui ada di antara para sahabatnya yang datang kepada istri beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian ketiga sahabat ini ya menganggap amalan-amalan mereka itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sudah maksum, yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau masih gemar beribadah. Sehingga para sahabat ini yang datang bertanya ini menganggap belum ada apa-apa yang kita kerjakan ini. Kalau begitu, maka salah seorang di antara mereka berkata, saya akan beribadah kepada Allah, akan salat malam terus dan tidak akan tidur. Saya akan salat malam terus dan tidak akan tidur. Karena dia menganggap ya, Nabi SAW saja yang sudah maksum ya, itu melakukan salat malam ya sampai bengkak betisnya. Ya. Lah saya ini apa? Kalau begitu saya harus lebih daripada apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan ya melakukan salat malam seterusnya dan tidak akan tidur. Ya. Tentang puasa. Ya. Dia mendapati puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di hari Senin, di hari Kamis, di apa? Ayyamul Bid. Beliau berpuasa. Sehingga dia menganggap, wah, ini puasa yang saya lakukan tidak ada apa-apanya. Kalau begitu mau berpuasa sepanjang hari dan tidak akan berbuka. Dan dianggap itu bisa menyamai ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak yang dia harapkan dari itu ya, dosa-dosanya diampuni dan dia termasuk orang yang betul-betul mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satunya lagi berkata,
saya akan fokus beribadah saja, tidak akan menikahi wanita. Karena kalau menikah, ya ini akan melalaikan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Istri itu adalah perhiasan dunia. Saya mau fokus kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, ini ada di kalangan ya sebagian orang-orang sufi. Ya. Sengaja dia tidak menikah. Hanya untuk beribadah saja. Ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar tentang tiga orang ini. Lalu kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amma ana fa asumu wa uftiru wa usalli wa arqudu wa atazawwajun nisa faman ragiba an sunnati falaysa minni. Ya, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ada orang-orang yang berkata dia akan berpuasa dan tidak akan berbuka. Ada orang-orang yang berkata dia akan salat malam terus dan tidak akan tidur. Ada orang yang berkata dia tidak akan pernah menikah dan hanya fokus untuk beribadah kepada Allah. Adapun aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya aku adalah orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku berpuasa tapi aku juga berbuka. Ya. Aku salat malam tapi aku juga tidur. Dan aku menikahi wanita. Bahkan istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam 9. Dalam riwayat yang lain disebutkan ada 12. Nah. Dan beliau katakan faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nah, ini perhatikan di sini faman ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak menyukai jejakku, siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia tidak termasuk dalam golonganku. Ya. Maka di sini memberikan batasan kepada kita, ikhwah sekalian dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini memberikan batasan kepada kita. Dalam urusan agama, dalam urusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang dicontohkan, yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan konsekuensi daripada ucapan kita, ini sudah kita sebutkan, ya asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Persaksian kita bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang maknanya tidak boleh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau menyebutkan ada dua golongan yang saling bertentangan dalam soal ibadah. Ada dua golongan yang saling bertentangan dalam masalah ibadah. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang mengurangi makna ibadah serta meremehkan pelaksanaannya. Mereka meniadakan berbagai macam ibadah dan hanya melaksanakan ibadah-ibadah yang terbatas pada syiar-syiar tertentu saja. Artinya mereka mengakui ibadah itu ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hanya dibatasi, ya. Beribadah itu di masjid. Jangan bawa-bawa agama, jangan bawa-bawa ibadah kalau sudah bicara politik. Kalau di pasar tinggalkan agama di masjid, ya. Ini kalau dengan bahasa sekarang itu apa? Sekularisme. Ya. Ya. Yang memisahkan antara urusan agama, urusan ibadah dengan urusan ya dunia. Ya. Jadi kalau berdagang ya berdagang saja, jangan bicara-bicara masalah agama. Ya. Kalau mau berpolitik, berpolitik saja. Jangan bawa-bawa agama. Ya. Padahal dalam urusan masuk WC saja, dalam urusan bacebo saja, ya itu diatur dalam Islam, dalam agama kita. Ini yang tadi kita sebutkan
yang makna atau definisi daripada ibadah, ya, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min qawlin aw fi'lin zahiran wa batinan. Ya. Ya, segala perkara yang baik, ya, perkara-perkara yang mubah yang dilakukan oleh manusia, ya, jika itu disertai dengan niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah, maka itu menjadi ibadah. Ya. Hari ini hari pasar, ya. Orang yang berdagang sampai ke sana itu suara ini. Sampai. Ya. Orang-orang yang berdagang di pasar, semuanya berdagang. Ada yang sementara berdagang dapat dosa. Karena apa? Berdusta. Ada yang berdagang dapat pahala. Dia jujur dalam berdagang, dia keluar dari rumah, pergi ke pasar untuk berdagang itu untuk apa? Talabul ma'isyah, untuk mencari rizki. Yang ketika dia mendapatkan rizki itu, dia bawa pulang ke rumah, dia suapkan kepada istri dan anaknya. Dapat pahala. Ya, itu kembali lagi pada niat. Luasnya cakupan ibadah dalam Islam tidak terbatas hanya di masjid saja, ya, tidak terbatas hanya di tempat-tempat khusus saja, ya, dan tidak terbatas hanya pada masalah, ya, mahdhah saja. Ikhwah sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, golongan yang pertama ini adalah golongan yang meremehkan, ya, yang membatasi, ya, persoalan, ya, persoalan ibadah. Golongan yang kedua adalah golongan yang bersikap berlebih-lebihan dalam praktek ibadah. Nah, ini sampai pada batas yang ekstrim, yang kulu. Perkara-perkara yang sunnah, ya, dalam pengertian, ya, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan, ah, rugi. Kalau ditinggalkan rugi, ya. Tidak berdosa, tetapi rugi. Ya. Kita sering dianukan, ya, ya, namanya sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Ya. Artinya tidak berdosa, ya, tapi rugi. Ya. Nah, dalam perkara yang sunnah, oleh golongan yang ekstrim ini dianggap satu kewajiban. Ya. Saya pernah ketemu dengan seorang yang dia dari golongan sufi. Salat malam itu adalah satu hal yang penting untuk kita perhatikan, katanya. Bahkan itu adalah satu kewajiban bagi saya. Masya Allah. Dan dia melakukan salat malam itu. Tapi subuh tidak ada. Ajaib. Subuh lewat. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, sementara yang wajib dia tinggalkan. Ini gulung. Ikhwah sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada perkara-perkara yang sifatnya mubah, ya, sifatnya boleh, ya, itu dijadikan sebagai, wah, ini anjuran yang tidak boleh kita tinggalkan. Ya, ini takalluf. Ya. Ini masuk dalam kategori takalluf. Ya, membebani diri sendiri. Perkara-perkara yang boleh dianggap haram. Ya. Ada sebahagian orang, termasuk ini dari kalangan, ya, gulat, ya, gulat sufiyah. Ya, golongan sufi yang ekstrim. Ya. Sampai makan daging itu mereka tidak boleh. Kenapa? Hewan itu adalah makhluk ciptaan Allah. Harus disayangi. Kan kalau disembelih, kesian, itu menyakiti. Jadi tidak boleh makan daging. Karena kalau kita makan daging itu harus disembelih. Jangan. Bahkan di antara mereka itu sampai menjadikan itu sebagai apa? Sebagai ukuran keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak makan daging. Ya. Nah, ini gulung. Mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini konsekuensinya berat. Konsekuensinya berat.
orang yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan, ya, atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan, itu termasuk dalam salah satu apa? Hah? Pembatal keislaman. Masuk dalam salah satu pembatal keislaman. Mengharamkan yang dihalalkan, ya, menghalalkan yang diharamkan. Maka ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebaik-baik jalan adalah jalan yang lurus, jalan pertengahan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah beliau bersama dengan para sahabatnya, beliau menarik garis lurus. Ya. Beliau menarik garis lurus lalu kemudian beliau mengatakan, "Hadza sabili." Ya, ini adalah jalanku. Kemudian beliau menggaris sebelah kanan, menggaris sebelah kiri. Lalu kemudian beliau katakan, wa hadhihi subul, dan jalan-jalan ini di situ ada penyeru-penyeru yang mereka menyeru kepada kebatilan, menyeru kepada kesesatan yang menuju ke dalam neraka jahannam wal iyadzu billah. Ya. Maka sebenarnya ikhwas kalian, manhajnya ahlu sunnah wal jamaah, manhajnya para salafus saleh dalam masalah ibadah, ya, dalam masalah ibadah adalah manhaj yang lurus, yang sederhana, mudah sekali untuk dipahami, mudah sekali untuk diikuti, ya, ya, karena tinggal melihat Rasulullah menganjurkannya, ya, jalankan. Rasulullah tidak menganjurkannya, ya sudah, tinggalkan. Ya. Kita tidak capek-capek lagi berpikir bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya ini bisa bernilai ibadah. Kita tinggal menciplak saja. Ya, tinggal menciplak saja. Kalau saya ibaratkan ya seperti apa? Penjahit. Ya, seperti penjahit misalnya. Ada orang datang bawa kain. Orang datang bawa kain yang sudah ada apa namanya ini? Sudah ada polanya. Ya, kainnya itu sudah ada pola. Yang satu bawa kain mau disuruh jahit, masih kain kosong. Mana yang lebih mudah? Hah? Mana yang lebih mudah? Yang sudah ada polanya, tinggal digunting, kerok, jahit. Kalau yang masih ya kosong, masih pelontos, ya masih dia mau gambar pola lagi, masih dia mau ukur lagi, baru kemudian dia gunting, dia jahit. Ini agama ini sudah ada polanya, tinggal mengikut saja. Cuma emang itu ya dasar manusia. Kadang ada yang mau tampil beda. Ada yang mau menyusahkan diri sendiri. Allah sudah kasih kemudahan, dia mau cari yang susah. Dan Nabi SAW sudah katakan, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Nabi SAW juga berpesan kepada dua orang sahabatnya yang diutus ke Yaman, yassira wala tu'assira. Ajarkanlah yang mudah, ya. Ajarkanlah yang mudah dan jangan mempersulit, ya. Nah, jadi kita mengikuti pola dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah sangat, sangat mudah bagi kita. Ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan perkara-perkara yang diciptakan oleh manusia, hasil-hasil kreasi manusia, ya, dianggap baik, dianggap nikmat dan sebagainya, ya, padahal itu adalah merupakan perbuatan dosa karena syaitan laknatullah alaih menghiasinya, ya, sama dengan perbuatan-perbuatan maksiat, ya, perbuatan-perbuatan maksiat. Orang yang melakukan perbuatan maksiat dan dia merasa nikmat dalam melakukan perbuatan maksiat itu, maka sesungguhnya dia sudah masuk dalam perangkapnya syaitan. Karena orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merasa tenang, tidak akan pernah merasa nyaman ketika dia melakukan perbuatan maksiat. Demikian pula dalam persoalan perbuatan bid'ah. Seorang ahlu sunnah, ya, seorang ahlu sunnah yang dia memiliki perhatian yang baik, perhatian yang kuat terhadap sunnah Nabi SAW, tidak akan pernah dia merasa nyaman ketika melakukan perbuatan bid'ah. Dan salah satu perangkapnya syaitan dalam masalah agama, ya, adalah menciptakan amalan-amalan yang baru. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala,
ya perangkapnya syaitan atau jalannya syaitan itu, dia mengajak manusia untuk melakukan kekufuran atau kesyirikan, ya melakukan kekufuran atau kesyirikan. Ini puncak daripada dakwahnya syaitan. Bagaimana supaya orang itu bisa kufur, ya? Bagaimana supaya orang itu melakukan kesyirikan? Itu puncak dakwahnya syaitan. Kalau dia dapati orang yang sedang dia pengaruhi, yang sedang dia dakwahi itu adalah muwahhid, orang yang ahlu tauhid, ya, dia tahu persoalan-persoalan kesyirikan, dia turun level sedikit. Ini baik, kamu dapat pahala, ya. Padahal itu tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu persoalan bid'ah. Ya. Dia seret orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Dan para ulama mengatakan, ya, orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah itu sulit untuk diharapkan dia bertobat. Sulit diharapkan dia bertobat. Kenapa? Dia menganggap perbuatan bid'ah yang dia lakukan itu adalah ibadah, adalah kebaikan. Sehingga dia tidak berpikir untuk bertobat. Dia anggap ini ibadah. Saya dapat kebaikan darinya. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali orang-orang yang memang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sedangkan orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat maksiat itu lebih mudah untuk bertaubat daripada orang yang berbuat bid'ah. Orang yang berbuat dosa, ya, zina, ya, bohito, ya, judi, ya, mencuri, itu perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Lebih mudah bagi mereka untuk bertaubat meninggalkan perbuatan itu daripada ahlul bid'ah. Kenapa? Mereka tahu, mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu perbuatan dosa. Bahkan sesama orang yang pecinta mojito, ya, sesama mereka saling minum, sebenarnya itu orang lakukan ini tidak boleh. Oh, tapi ya. Ya, tetap mereka sadar itu. Ya. Bahkan ketika sementara mereka duduk-duduk, ada orang yang biasa ke masjid yang orang tahu, begitu lewat nih, langsung dia sembunyikan. Kenapa dia sembunyikan? Dia tahu itu dosa. Atau orang yang sementara main remi atau main apa, main domino, ada 1.000, 2.000 atau 20.000, begitu lihat ada orang pakai songkok berjanggut lewat, disembunyikan dulu. Dia tahu itu dosa. Ya. Tapi kalau orang yang berbuat bid'ah, dia lakukan itu mengharapkan pahala, ada orang lewat, mari ikut. Ya. Ketika disampaikan, kenapa melakukan seperti itu? Ini bagus, coba lihat ini, zikir-zikir yang kita baca, doa-doa yang kita baca, salah kita baca Al-Quran, salah kita baca zikir. Ya. Ini persoalan bid'ah, lebih disenangi oleh syaitan, ya, daripada persoalan maksiat, ya, judi dan sebagainya. Ya. Ikhwas kalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu para ulama kaum muslimin ahlu sunnah, ya, itu sangat mewanti-wanti dari persoalan bid'ah. Bahkan ada salah seorang dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati anaknya keluar dari majelisnya orang-orang khawarij, ya, beliau mendapati anaknya keluar dari majelisnya orang-orang khawarij, apa kata, ya, sahabat ini kepada anaknya, ya bunai, ya wahai anakku, engkau keluar dari rumah sana itu lebih aku sukai daripada engkau keluar dari rumah itu. Ya, dan di rumah sana itu rumah bordir, ya, rumah tempat perzinahan. Ya. Saya lebih senang ketika engkau keluar dari sana. Ini bukan melegitimasi perbuatan zina, itu bukan. Tapi membandingkan antara dua keburukan ini. Orang yang keluar dari rumah tempat perzinahan, dia keluar malu-malu, dia lihat ada orang yang kenal saya atau tidak. Kagele kondapa loku. Dia tahu yang dia lakukan itu perbuatan dosa. Sedangkan kalau engkau keluar dari rumah itu, engkau tidak menganggap itu perbuatan dosa. Maka wanti-wanti dari para ulama, peringatan dari para ulama kaum muslimin, ya, ahlu sunnah, tentang persoalan bid'ah ini, ya, itu sangat keras, ya,
Bahkan ada dari kalangan para salafus saleh juga yang mengatakan, ya, dan ini sering digunakan oleh teman-teman yang kokoh, ya, sering digunakan oleh teman-teman yang kokoh. Apa mereka katakan? Lebih baik bertetangga dengan monyet, ya, dengan kera-kera dan babi, daripada bertetangga dengan ahlul bid'ah. Ada perkataan seperti itu dari kalangan salafus saleh. Itu sampai sekeras itu. Ya. Nah, oleh sebagian teman-teman yang kokoh, ya, paham ya? Itu mereka terapkan ucapan itu. Dalam hal ini, hal yang seperti ini sudah menjadi kesepakatan para ulama kaum muslimin, ya, bahwasanya menghajar, memboikot ahlul bid'ah itu adalah satu hal yang masyru', disyariatkan. Ya, memboikot orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disyariatkan. Tetapi dia ada illatnya. Ada tujuannya. Apa tujuannya? Supaya orang yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, orang yang melakukan perbuatan bid'ah ini, dia merasa terkucilkan. Ya, dia merasa terkucil, dia merasa sempit, kehilangan teman-teman, ya, kehilangan orang-orang yang, ya, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tinggalkan perbuatan bid'ah itu. Dia tinggalkan perbuatan maksiat itu dan dia kembali kepada, ya, jamaah ahlu sunnah wal jamaah. Itu tujuannya. Sehingga itu Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala katakan, kalau tujuan ini tidak bisa dicapai, maka ditunda boikotnya. Bisa dipahami? Ya. Kalau tidak bisa dicapai, ya jangan kita memboikot. Ya. Ya. Dan kita, ya, kita bisa melihat saat ini. Yang lebih banyak siapa? Lebih banyak ahlu sunnah atau? Ini. Sehingga perkataan yang disampaikan, yang tadi kita sebutkan, dari salah seorang salafus saleh, yang lebih baik bertetangga dengan kera-kera dan babi daripada bertetangga dengan ahlul bid'ah, itu dilihat kondisinya. Lihat kondisinya. Kalaulah mayoritas itu adalah ahlu sunnah, ya, sebagaimana yang para salafus saleh dahulu lakukan, ya, memang mayoritas ahlu sunnah. Ya, kalau sekarang ini kita terapkan, ya, tidak bisa. Ya, maksud daripada boikot hajar, ya, itu tidak tercapai. Ya, sehingga itu kita tunda. Ya. Dia adalah syariat. Ya, menghajar, memboikot itu adalah syariat. Tapi ada batasannya, ada tujuannya. Pensyariatan itu agar supaya orang yang melakukan pelanggaran ini, yang menyelisihi sunnah atau yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, dia bisa tinggalkan, ya, bid'ah itu, dia tinggalkan maksiat itu, dia kembali kepada jalan yang benar. Itu tujuan daripada pemboikotan. Kalau tidak bisa dicapai, ditunda. Ya. Ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam penjelasan hadis. Innamal a'malu binniyat. Ya, itu beliau sebutkan. Ya. Ikhwah sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya pasal yang ke-6, yaitu pilar-pilar ubudiyah yang benar, atau biasa dengan istilah yang lain adalah arkanu al-ibadah, ya, rukun-rukun ibadah. Kalau sudah disebut rukun ibadah, berarti apabila ini tidak terpenuhi, maka ibadah tersebut tidak sah. Ya. Nah, ibadah yang kita lakukan harus memiliki 3 rukun ini, harus berdasarkan 3 rukun ini, 3 pondasi ini. Ya. Pertama adalah al-hubbu, yaitu kecintaan, ya. Kemudian yang kedua adalah al-khauf, yaitu rasa takut, dan yang ketiga adalah ar-raja, ya, rasa harap. Ya. Ketiga ini harus ada, harus menyatu di saat kita mengerjakan satu jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hubbu,
ya. Kita mengerjakan perbuatan tersebut, ibadah tersebut, karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta terhadap perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus ada rasa khauf, khawatir, takut. Kalau kita tidak mengerjakan perintah ini, ya, tidak mengerjakan ibadah ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman. Dan juga harus dibarengi dengan, dilandasi dengan roja, harapan. Harapannya kita mengerjakan perbuatan ini, kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bebaskan kita dari api neraka. Dan ini ikhwas kalian sejalan dengan fitrah manusia. Ini sejalan dengan fitrah manusia. Fitrah manusia ketika ada satu amal yang dia cintai, ada sesuatu yang dia sukai, dia akan terus-terus melakukannya. Ada orang yang dia cintai, dia akan terus-terus ingin bersama dengannya. Itu fitrah. Ada sesuatu yang dia khawatirkan, tentu di situ ada harapannya supaya tidak mengerjakan perbuatan tersebut, supaya dia tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada harapan. Ada rasa takut, ya. Kalau dia melakukan perbuatan itu, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan fitrah. Ya. Oleh karena itu para ulama katakan, orang yang mengatakan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala cukup dengan cinta. Jangan kita beribadah kepada Allah karena takut dengan neraka. Jangan kita beribadah kepada Allah karena mengharapkan surga. Itu namanya syirik, kata mereka seperti itu. Ya, kata mereka seperti itu. Jadi yang muwahhid, orang yang benar-benar bertauhid itu, kata mereka adalah yang beribadah kepada Allah hanya karena cinta saja. Ya. Dengan cintaku kepada Allah, sekalipun Allah masukkan saya ke dalam neraka, saya tetap cinta kepada Allah. Ya. Sampai pada derajat seperti itu. Ya. Dan orang yang mengatakan ia beribadah itu hanya dasar cinta saja, beragama ini hanya dasar cinta saja, para ulama mengatakan itu adalah orang-orang zindiq. Orang-orang zindiq ini adalah orang-orang munafik. Ya. Menyelisihi fitrahnya. Ya, dia menyelisihi fitrahnya yang Allah Subhanahu wa taala sudah tanamkan dalam hatinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya, ayat-ayat ancaman bagi orang-orang yang menyelisihi perintah-perintahnya, ancaman bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya, ganjaran bagi orang-orang yang taat kepada Allah, balasan yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Allah sebutkan itu. Sehingga ketika kita beribadah karena cinta kita kepada Allah, karena cinta terhadap amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita khawatir takut dengan neraka, kita berharap surga dari Allah Subhanahu wa taala, itu semua sesuai dengan manhajnya Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Beribadah karena cinta kepadanya, karena rasa khawatir dengan azab Allah Subhanahu wa taala, rasa takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya berdasarkan rasa takut saja, maka ini dihukumi oleh para ulama sama dengan orang-orang haruri. Orang-orang haruri ini orang-orang khawarij. Ya. Jadi mereka beribadah, ya, bukan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi didasari rasa takut. Kalau tidak beribadah nanti diazab. Sehingga ketika itu orang yang beribadah kepada Allah, satu ketika dia berbuat maksiat, dalam pandangan mereka apa? Dia telah kafir. Ya. Ini orang-orang khawarij. Dan orang-orang khawarij dahulu, ya, orang-orang khawarij dahulu, para ulama katakan, kalau seorang khawarij meriwayatkan hadis, ya, seorang khawarij meriwayatkan hadis diterima, ya, diterima hadisnya, selama bukan berkaitan dengan akidah mereka,
Ya. Kenapa? Karena mereka tidak berdusta. Orang Khawarij itu tidak berdusta. Kalau dia berdusta, termakan oleh keyakinannya sendiri. Ya. Dusta itu termasuk dosa besar. Ya, orang yang berdusta. Dalam keyakinan orang Khawarij, berdusta atau melakukan dosa besar, maka dia kafir. Sehingga mereka tidak berani berdusta. Adapun orang-orang Khawarij di zaman sekarang ini, itu sudah terkumpul kepada mereka Murji'ahnya, Khawarijnya, sudah ada juga Syiahnya, Rafidahnya. Ya. Golongan Khawarij sekarang ini sudah pandai sekali berdusta, mengkafirkan sama kaum muslimin, dan mereka juga berdusta. Ya. Karena itu sebagian ulama sekarang ini mengatakan Khawarij zaman sekarang ini lebih parah daripada Khawarij zaman dahulu. Nah, ini yang beribadah hanya berdasarkan rasa takut saja. Ada golongan yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih dominan itu adalah rasa harap. Ya, rasa harap, roja. Dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia katakan Allah itu Maha Pengampun. Ya, betul Allah Maha Pengampun, tapi terus dia melakukan perbuatan maksiat. Dia beribadah seadanya sesuai dengan keinginannya, lalu kemudian dia mengharapkan surga tertinggi. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, betul, tetapi tidak sesuai dengan apa yang dia amalkan. Berharap kebaikan, tapi yang dilakukan adalah keburukan. Ya, ini banyak kita saksikan, ya, dipraktekkan oleh masyarakat kita. Ya. Walaupun dia tidak mengatakan demikian, tetapi dalam prakteknya seperti itu. Masuk ke masjid, ya, seorang wanita masuk ke masjid dari luar dalam keadaan terbuka, ya, open cup, ya, tidak pakai jilbab, ya, pakai celana pendek, pakai rok, ya, masuk ke masjid, sholat, insyaallah, alhamdulillah, sholat. Berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai salat, buka lagi, jalan lagi. Ya. Ini secara perbuatan menunjukkan perbuatan orang-orang Murji'ah. Dan ini terjadi tentunya di kalangan orang awam ini karena keterbatasan ilmu mereka, tidak mau belajar. Tidak mau tahu. Yang bahayanya ketika orang-orang seperti ini ketika diberitahukan, dia, saya tidak mau belajar. Kenapa? Nanti kalau banyak belajar, banyak yang ditahu, pun tidak bisa lakukan, justru dapat dosa. Mendingan tidak belajar. Ya, ini adalah talbis iblis dan bisa masuk dalam kufrul i'rad. Bisa masuk dalam kekufuran karena tidak mau mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwas kalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketiga rukun ini, ketiga pilar ini, ya, harus benar-benar ada pada diri seorang ketika dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwa tiga pilar ini laksana, ya, dalam seekor burung itu kedua sayap dan kepala. Ya, kedua sayap dan kepala. Burung kalau tidak punya kepala mati. Kalau tidak punya sayap satu, ya tidak bisa terbang. Jadi harus kedua sayapnya ada dan juga kepalanya ada. Al-hubbu, kecintaan itu adalah bagian dari kepala seekor burung. Jadi diumpamakan seperti itu. Maka di sini menunjukkan bahwa semua jenis ibadah yang kita lakukan, ya, dasar pokoknya itu adalah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kecintaan yang benar, ya, kecintaan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dalam ketaatan kepadanya. Ya. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, wahai Muhammad, kepada mereka, ya, kepada orang-orang yang mengatakan cinta kepada Allah, jika kalian benar mencintai Allah,
maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Maka bukti daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti daripada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ittiba. Ya, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menanamkan pada diri kita ya rasa cinta kepadanya, ya, cinta kepada amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam doa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, aku minta kepadamu kecintaan kepadamu, ya, yang dengan kecintaan itu kemudian Allah juga mencintaiku, ya. Aku minta kepadamu mencintai orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Minta juga kepada Allah supaya mencintai amalan-amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita berdoa ini, ikhwah sekalian, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya. Sering-sering kita baca itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang kelak nanti bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ya cintai, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan al mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu nanti di yaumil qiyamah akan bersama dengan orang yang dia cintai. Nah, kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnahnya, insyaallah kita akan bersama dengannya. Kita mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka adalah orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita akan bersama dengan mereka. Allahumma amin. Baik, saya kira ini sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi washabbihi sallam. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Fadal, kalau ada pertanyaan. Doa ketika sujud. Baik. Para ulama telah menjelaskan berkaitan dengan masalah doa ketika kita sedang salat. Boleh kita mengucapkan doa-doa ya, selain daripada doa yang khusus atau yang disebutkan secara khusus ya, dalam salat. Ya, kalau ketika ruku, apa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Subhana rabbiyal azim. Ya, subhana rabbiyal azim. Ya, subhana rabbiyal azim. Ya, ada juga yang menyebutkan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ya. Ada juga satu lagi apa? Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Ya. Begitu juga ketika sujud. Ya, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ada dalam riwayat yang lain disebutkan wa bihamdihi. Ya. Ya, riwayat lain juga menyebutkan ya subhanaka Allahumma bihamdik Allahumma ighfirli, ya, sekali. Nah, para ulama katakan boleh kita ya menambahkan dengan doa-doa yang lain, doa yang ma'tsur. Ya, doa yang ma'tsur yang ada redaksinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang secara umum. Ya. Termasuk tadi itu, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa 'amalan yuqarribuni ila hubbik. Ya Rabbana atina fid dunya hasanatan wa akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Itu dibolehkan. Ya. Lalu bagaimana dengan doa yang redaksinya dari kita sendiri? Ya. Dengan bahasa Arab, kalau kita tahu bahasa Arab, atau dengan bahasa kita. Ya. Maka yang seperti ini wallahu a'lam, itu yang sepengetahuan saya itu tidak, ya tidak boleh. Ya, kecuali di luar salat.
Kalau di luar salat silahkan kita berdoa dengan redaksi kita sendiri, dengan bahasa Gorontalo, ya, dengan bahasa Suawa atau bahasa Isimu, silahkan. Ya, selagi itu di luar salat. Ya. 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 Nah, ya. Ambil doa yang redaksinya dari Al-Quran. Ya, itu dibolehkan. Kalau membaca Al-Quran, membaca ayat Al-Quran ketika sujud atau ruku itu tidak boleh. Ya. Jadi kalau itu adalah redaksi doa semacam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya, ada juga apa? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Yang seperti itu kalau kita membacanya itu sebagai doa, begitu dibolehkan. Ya. Di sementara sujud ketika rakaat kedua atau rakaat pertama ada ayat yang kita lupa misalnya, nanti dapat ingat di sujud, oh ternyata ini, kemudian dia baca ulang, itu tidak boleh, ya, tidak boleh membaca ayat-ayat Al-Quran ketika sujud atau rukuk. Wallahu a'lam. Yang lain? Baik, saya kira demikian, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.